Eh, no. Ah, lu gue cariin lo. Alhamdulillah datang juga. Gue cariin di Jalan Duren 3, nggak ketemu, pantesan aja. Habis tadi sambil jalan nyari pom bensin, lu juga lama. Lu tadi bilang katanya lagi menarik. Itu juga tadi nemu di tengah jalan. Ya. Motornya Asna yang mogok. Iya, tadi gua ketemu Asna di pinggir jalan. Motornya mogok, terus dia lagi bawa penumpang. Kan kasihan, ya udah cukuran dulu lah motornya mau gua. Baik banget sih lo. Padahal kan akhir-akhir ini Asna jutek banget sama lo. Ah, baru dijutekin doang. Apa udah biasa. Mungkin si Asna lagi banyak masalah kali. Gua mau nauin, ya. Salut gua sama lo, Sel. Nyari musuh tuh gampang, no. Tapi kan kalau nyari teman susah. Woi, Mas. Masih lama pacarannya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nih, Bu. Dikit lagi, Bu, ya. Sebentar, Bu. Aduh. Bentar ya, Bu. Nah. Oh. Asyik, ya. No. Oke. Okay. Ya. Bu, jalan dulu, ya. Iya, iya, iya. Sudah, Cahayu. Biar si Mbok aja yang beresin. Ah, gitu. Iya. Makasih ya, Mbok. Iya. Aja turu sore kaki. Ono diwong nganglang jagat. Waduh. Laris ya, Cahayu, ya. Iya, Mbok. Alhamdulillah. Ini kan juga tadi bantuan Mbok. Oh iya, Mbok. Pembeli sini suka loh sama bakwan Mbok. Besok bikinin lagi ya. Oke. Kalau cuma bakwan sih kecil. Kalau di Brebes, si Mbok itu banyak pesanan nasi tumpeng. Mbok buat sendiri? Lah iyalah. Siapa yang bikin? Oh, si Mbok itu hidupnya cuma berdua. Si Mbok sama suaminya udah tua. Yowes, Mbok tak kerjain sendiri. Emang bener sih, Mbok, ya. Zaman sekarang itu, kita sebagai wanita harus bisa mandiri. Harus punya pendapatan sendiri. Iya, selama kita halal nyarinya, nggak ngepek. Oh iya, Mbok. Aku baru ingat. Bahan-bahan buat bikin bakwannya habis. Ya nggak apa-apa. Di sini ada warung nggak? Biar si Mbok yang beli. Ada. Tapi emang Mbok tahu. Ya saya dikasih tahu jalannya, yo iso toh. Oh, iya, masa yo nyangsang. Nih, jadi gini loh. Ya, aku kasih tahu. Nih, ini kan rumah kita di sini. Yeah. Kalau keluar nanti kan belok kanan. Nah, mau lurus. Nanti sampai ada pertigaan, mau belok kiri. Kiri. Lurus lagi, kiri lagi. Kiri lagi. Nanti warungnya di sebelah kiri. Oke. Okay. Masa iya nyasar. Kalau nanti si Mbok nyasar, si Mbok nangis sambil jerit. Mbok Mawar, Cahayu, tolongin si Mbok nyasar. Oh, lucu. Oh iya nih, ini Mbok uangnya. Pokoknya bakwan komplit ya. Iya. Wes oke? Okay? Iya. Nih, lu yang balikin tasnya ya? Kok gue? Tolong. Kan lu juga sahabatnya. Sel! Ih, nggak lucu, Sel! Kunci motor.
Tadi Sally minta dipin, katanya suruh ngasih ke lo. Weh, apa nggak langsung aja dikasih ke gue? Males apa deketin gue. Nah, lo kenapa sih, nak? Apaan sih? Ya lo kalau marah sama gue aja, nggak usah bawa-bawa Sally. Udah deh, marah sana ngomongin ini, nak. Oke, nak, gini ya, nak. Gue ngaku, gue pernah punya salah sama lo. Gue minta maaf. Gue juga pernah ingkarin janji, gue gak dapetin janji. Nah, ngomong dong, nak. Gue tuh bukan, gue gak bisa, nak, ngerangkai kata-kata, nak. Iya. Gue tuh, gue sebel sama lo, no. Lo sadar gak? Kita udah gak kayak dulu lagi. Lo, gue, kita deket banget. Ya kan, tiap hari kita bareng, kita ketawa bareng, kita curhat bareng, kita ketawa bareng, kita cerita bareng. Sekarang apa? Emang lo pernah? Pernah gak? Gak kan? Kenapa? Iya, makanya gue ngaku gue salah, nah. Gue minta maaf. Gue juga sekarang gak tahu keadaan lu kayak gimana. Lu lagi suka musik apa? Lu lagi suka makanan apa? Lu lagi suka sama siapa? Nah, gue tahu. Kok apa sih lu? Lo tau gue suka sama siapa? Pernah lo tau? Pernah. Si piring jatuh kan? Ah. Atau jangan-jangan si Mr. Bule kayak gitu. Ya. Enggak lah, gua mendingan gua lebih bule enggak doyan bule. Enggak boleh ngomong gitu. Ya emang doyan. Enggak boleh, ntar kalau misalnya ketulak gimana? Enggak apa-apa juga sih kalau ketulak. Dasar lo nyumpung kayak gitu aja. Gitu dong. Jadi maafin gue. Iya. Pas lu dong. Wah. Itu ada senyumnya. Baru sahabat gue, baru Asna yang gue kenal. Pokoknya mulai sekarang lu gak usah cemburu lagi sama Sally. Yaelah, cemburu. Ya kali deh gue cemburu sama Sally. Ah, gue tahu. Lo kegeran gue cemburu-cemburu karena lo suka sama dia. Iya. Mau ngaku dah. Masuk. Muka lo makin manis tuh kayak dodol. Ya kan? Suka.